Okay, so kepada Kapcai Supreme Herd, anda boleh menang macam-macam. Boleh menang kereta, boleh menang motor, boleh menang helmet, boleh menang sport rim, boleh menang macam-macam benda lagi lah. Yang penting anda kena beli tiket pergi ke Kapcai Supreme Herd pada 15-12 tu nanti. Yes. Itu petang, pagi sampai petang tu ada event tu. Malam? So, malam kita ada konsert ni lah. Konsert Metallica 1.0. Yes, kita ada ekspedisi dan juga May kena dapatkan cepat sebab tiket memang sangat, dah nak habis dah. Dah nak habis dah. So kita ada chance menang kereta. Anda ada chance ke? Bye. Hai, jemput datang ke Kapcai Supreme Herd 1.0 pada tarikh 15 Disember di Stadium Perak Ipoh. Boy, muka ada senyum? Tak nak lah. Muka ada senyum? Oh yes, kita sudah hampir-hampir yang siap ni. Jadi sampai di sini saja untuk hari ini. Spoil tak? So kita kena tunggu esok pula. Masukkan enjin kat belakang tu. Lepas kita cuba hidupkan. Dia ni tukar balik. Kena pakai yang original ni. Ha? Ni. Mana dah kita buat dah. Yang ni pun aku tak tahu nak ikat macam mana. Buat lah tu. Ha? Buat apa kan? Tutup body. Sama kena buat tapak kat dalam body. Oh, dia tak nak macam ni? Tak nak. Dia besar eh. Dia kata kena ambil yang original juga. Taruh dulu, baru ikat balik original. Mana original? Wedding sini? Ikut lah, buat tapak ke kan? Lamp post eh. Lamp post. Ni yang pening ni. Dia kena kena ni pakai tapak yang lama tu. Pakai tapak lama dia duduk macam ni. Kan? Tahu lah. Itu. Ha? Macam ni. Macam ni. Dia pakai yang tapak lama tu bawah. Ha. Separuh bawah tu. Separuh pakai ah. Ha, separuh bawah. Separuh atas. Manifold memang kena buat lainlah manifold tu. Tu manifold. Ni tu. Tak boleh. Tak lepas. Kena kasi teman je dia. Custom tadi tak lepas. Takut tak spool lah. Spool lambat lah. So kita tengah check intake yang kita ambil tu. Kita tanya orang yang misal dia main RD lah. Bukan yang tanya lah. Rasa body. Masih lagi ada masalah dengan kita punya barang-barang yang mana boleh masuk dekat dalam kita punya 280. Nampak macam senang kan RB20, tapi yalah, benda boleh fit dengan tak boleh fit tu. Impian nak macam ni. Ha, impian nak kemas macam ni. Hakikatnya kita punya tengah macam ni. So kita tunggulah macam ni. So hari ni kita rangkumkan balik. Masih tengah pasang enjin. Orang tunggu kan enjin hidup kan. So kita tengok balik proses pemasangan enjin 65 J-Rod. Jadi untuk J-Rod kita perlukan nut yang baru eh. Nut kita kena panjang, panjangkan lebih 4 mm lah. Kalau kita J-Rod 8 lah. Kita tambah washer lagi. So nut lah, kena nut panjang. Cam pun kita dah masuk.
So kita tengok lagi apa yang kita nak tambah. Okay, sebab kita pakai head LC, so soket untuk temperature pun kena pakai LC punya, dia besar sikit. Yelah, dah pakai head LC eh. Dan pakai soket 115. Ni kalau tak hantar boy betul lah, tu orang nak tak leher tu. Tak boy, tambah berapa horse? Hai, rantai pun nak mas di law. So, tengah proses adjust shim, adjust airbag. Tak mahu lah nanti bunyi macam enjin diesel lah. Buat dia harap bunyi enjin diesel. Kan senang nak pasang enjin eh. Sabarlah, sabar. Kalau yang mengatakan kita tak payah pakai termostat tu, kita cubalah. Tak payah pakai termostat eh. Apa barang termostat? Malaysia panas. Ah boy. Malaysia panas. Oh barang kata Ustaz. Tapi sekarang masuk hujan ni. Musim hujan? Yalah, bukannya satu tahun tu musim hujan. Okey, sekarang ada masalah terbaru eh. Sebab tu hari kita pakai injector 180. Bila dah buat jet rod, kita kena pakai 240 punya injector. Injector Uma 240 ni, 400 harga dia. So, aku tengah fikir lagi ni. On ke tak on? Buah ambil wajah tu buat ambil gambar je. Bong tau mai. Yang 170 tak boleh pakai. Kita kena pakai rumah racing 240 tadi kan? Hai, pisang. YouTube lah. Okey, sekarang ni kita nak masukkan enjin, nak ikat dulu semua segala skru, mounting semua, kita nak naikkan ni. Oh, senang je. Ingat macam masukkan enjin kereta. Okay, bila dah jerok mounting kita atas tak ngam eh, pasal enjin dah tinggi. Kena korek lah. Kena korek lubang. Dia jet rod, dia dah tinggi kan. Oh, semuanya tengah diletakkan pada tempat yang sepatutnya. Tapi objektif kita hari ini kita nak tengok kalau enjin ni boleh dihidupkan lah. Itu yang paling penting lah. Bos pun campur tangan ni. Bos kita sangat supporting. Bos kita sangat supporting, support kita punya projek. Boleh hidup ke tak boleh hidup ni, geng? Rasa-rasa boleh hidup ke tak boleh hidup?
Kena masuk exhaust standard dulu pasal kita tak dengar langsung bunyi enjin, kita dengar bunyi exhaust yang bising. So macam ni kena tahu kalau ada knocking ada apa tu kan. So kita sarung dulu exhaust standard untuk kita start je. Ada bunyi main bearing, main bearing bunyi kuat. Mungkin dia tak ngam kot. So kita kena turun balik enjin. Aduh, turun balik, turun balik. So kita turun balik enjin. Kita buka balik semua eh. Buka balik. Kita second round. Kau kena tunggu episod seterusnya. Boleh bahan dia seronok. Ini yang kau nak kan? Kita turun balik, kita buat balik. Macam itulah. Inilah kehidupan buat enjin. Kalau tak berani, jangan cuba. Standard itu indah. Malah satu lah ya. Sabarai Maya ini Y15. So hari ni kita dah cuba enjin ni memang hidup. Tapi kita ada masalah main bearing kita pula. Berbunyi pula. So tadi Y kata kita carilah bearing racing. Bearing apa besok kita tengok balik apa bearing. So sampai di sini je untuk kali ni. Jangan lupa 15 hari bulan Disember Kapcai Supreme Herd. Boleh datang tengok projek motor saya ni. Berjaya atau tidak, kita kena tengok time tu lah. Tapi kena buat sampai jadi kan. Okey. Assalamualaikum. Saya pun dah penat nak balik tidur. Pukul 10 dah daripada petang tadi. So assalamualaikum. Kita jumpa lagi esok. Bye.